Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan, uh, salam Madani. Oke, okay, hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. So, sebelum kita lebih lanjut tentang perbahasan kita mengenai enjin-enjin kereta, otomotif, uh, problem wiring, problem engine, problem econ, problem apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim semoga pekerjaan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini tidak ada uh, tiada juga isu yang penting bagi saya. Uh, cuma uh, yang kita mau bahas sekadar perkongsian saja, dia bukan bersifat edukasi tapi dia bersifat perkongsian knowledge saja di mana kita ada satu injin proyek yaitu di mesh we Cross, di mana engine ini masalah dia, mula-mula dia masalah dia overheat saja, dan kita telah uh, hantar ke engineering. Dan apa yang mengejutkan kita, isu yang kita mau bahas di sini ialah uh, kenapa engine itu dia bising, yaitu bising seakan oleh ring piston lah. Uh, jadi kalau kita menampak sini ialah apa yang kita coba untuk, uh, untuk kita kongsi. So, persoalan dia ialah kenapa uh, Apa nama Piston head tu dia goyang ha, Sama ada dia masalah liner kah, Ataupun masalah uh, Ring piston ha, Sama ada dia masalah liner Ataupun masalah ring ring piston Jadi ketika kita buka ini kereta Kereta ni adalah engine D-Max 2.5 V-Cross Iaitu engine 4JK1 Jadi Eee uh, Apa yang kita mau cerita sekarang ini adalah uh, kenapa ring piston ini uh, cepat haus Dan apakah kriteria untuk uh, kita menilai Sama ada kereta uh, engine ini kita perlu ganti liner kah Atau kita perlu ganti ring piston saja persoalannya itu uh, Yang kita mau bahas sekarang ini injin 4 k 1 Ganti liner kah, ganti ring piston kah, ataupun ganti kedua-duanya Dan isu yang kedua kita mau bincang, setelah kita mengetahui masalah tersebut, kita kena tahu punca kenapa liner makan dan kenapa ring piston makan. Oke, okay, kalau kita nampak ini, ini adalah blok yang telah kita skim, yang kita telah bawa pergi engineering tanam liner, sebab kereta ini liner dia makan, liner tu yang ini. Minta maaf kepada, ini untuk orang-orang awam lah, bukan kepada mekanik lah kan. Mungkin ada yang tidak tahu liner tu apa. Liner ni dia sejenis... Uh, Uh, macam kita tanam botol dalam blok injin yang ini adalah injin blok yang warna merah nih adalah liner yang ini nih merah sini adalah blok ini liner kameramen boleh nampak ya liner yang dalam lagi nih ada ring piston piston tuh yang ini coba kameramen tengok sini uh, piston ini pula ada uh, nih ada ini dua nih adalah ring piston compression dia yang ini ring minyak bawah nih jadi yang kita bahas, bahas ini adalah ring compression. Jadi ring compression yang inilah. Jadi yang sebelah kanan saya ini yang saya tunjuk gapnya luas nih. Adalah ring piston yang lama. Ring piston yang ini satu pula baru nampak gapnya tuh berbeda atau tidak. Ha, ini. Nampak tuh dia punya standard nih uh, ring piston yang bagus punya. Uh, adalah uh, 20 uh, Eh 9, berapa nih? 20 mm ah standar dia. Nah, kita tengok. Ini ring piston yang baru. Ini 20 mm ah kameramen boleh nampak. 20 mm ah. Betul lah 20 mm. Tak nah, nampak lah. Nampak lah. Ah nampak 20 mm. Oke. Okay. Standar ring piston yang yang baru punya, yang bagus punya dengan ni ah adalah 20. Nampak ni kita masuk. Kita masuk ah, kita masuk sliding di celah-celah dia. Okey. Ah 20. Ah 20. Nampak? Ini yang ring piston baru dengan liner baru. So, masalah dia sekarang, kita tengok yang baru, yang lama punya ring. Ini ring, nampak nih? Size liner baru, ini baru, baru semua liner dia. Kita tengok, walaupun liner baru, ringnya masih lama. Kita tengok dia punya gap. Ah, tiada yang muat. Nah, yang paling besar di gap sini adalah uh, berapa nih? 100 eh? Nah, 100. 100 mm. 100 mm, nampak, kameramen? Oke okay, kita sambung ah. ini 100 mm ini gap dia rim piston ah, macam mana ah, kita tengok 100 ah masih longgar lagi paling besar sudah paling tebal 100 nah 100 apa nih ah 100 nih ini ini 100 nih apa tuh 100 ah 100 ah. ah, nampak 100 mm pun masih longgar ah, nampak nih dua ah, biji jadi 200 mm kali ini ah, jadi persoalan dia sekarang ialah liner maka liner kena ganti ke atau ring piston saya ganti. Jawapannya ialah bila kita overhaul ini untuk saya diri sendirilah, ini sekadar perkongsian, mungkin orang-orang lain pun tahu benda ni kan. Ini sekadar perkongsian sahaja, perkongsian knowledge. Bila kita overhaul, kita ganti liner sekali dengan ring piston sekali. Nah, dan standard ring piston tu, kalau kita liner tu kita tukar ring piston baru. Okey. dia punya bacaan 20 ah, itu standard dia 20 lah kita tengok 20 sekejap lah kita cari 20 ya kita ya, tengok 25 ah, ini 20 lah okay. standard uh, gap dia gap ring piston standard dia ialah 20 mm ah, macam inilah ah, 20 mm mana tidak perlu lah tukar lain lah kalau kita masuk ring piston baru ah, ini 20 ah, dia punya standard adalah 20 hingga 25 nah 20 ataupun ini 20 lah paling cantik 20. Ini nampak 20 ah. Ah dia cantik. Jangan lebih daripada 30. Ini bukan lagi 30, 100 pun longgar. Nah, tu tadi saya ulang balik ah. 100 longgar. Jadi sedangkan ini lainnya baru ni. Kalau lainnya tidak baru lagi lah dia lagi luas. Nah, kita tengok 100 ah. Nampak 100 mana 100? 75 90 ah. Tadi yang 100 tu mana? Ah ni. Nampak ah? 100 ah. Kameramen boleh nampak ke kan? 100 nih. Mananya dua keping ini barang pun masih longgar lagi. Mananya 200 mm tidak tahulah lah kalau kita letak 200 kali. Nah. Oke, okay, kita tengok Nah, 100 nih paling besar. Tiada sudah paling besarnya nih 100 mm. Nah, masih longgar. Kameramen boleh nampak ya. Tuh, masih longgar ini. Ya. Kalau sudah begini ring pistonnya, kan? Nah, ini mesti wajib diganti lah. Macam mana piston itu tidak berjoget-joget di dalam, tidak bergerak-gerak, Macam mana kompresennya mau bagus kalau ring gapnya seperti ini. Nah, gapnya yang normal adalah 20 mm seperti ini. Yang tidak normal seperti ini. Tapi dengan syarat liner mesti mau ganti. Nah, macam mana kita mau tahu liner itu oke okay? kan? Oke. Okay. Kalau kita sudah ganti ring piston baru kan tapi dia punya gap besar daripada 25 20 gitu ganti ganti liner terus. Ya yang, yang ini linernya masa dia sampai dia dia makan sebelah sudah ni. Ini macam bentuk bujur telur. Macam bulatan telur sudah ni. Ini. Ini liner nama dia ya. Boleh nampak ah. Ha? Liner ada lain ni. Ini ring. Ha, ini liner. Ini luar ni blok. Ini semua ni blok lah. Blok injin. Ha, ya, ini liner. Boleh tanam. Boleh buka-buka pasang. Jadi kenapa kita kongsi yang ini adalah sekadar uh, orang bilang uh, perkongsian saja. Mana lah kan kita mekanika kan. Mana tahu kita mekanik terlepas pandang saja. Kita mau jimat kos. Kita tidak mau tukar tulainya sebab nanti tukar lainnya memang mahal ni pasang lainnya baru memang mahal. Kena bawa engineering, kena gosok, kena polish itu kerja engineering. Jadi mungkin kita mau untung lebih mana lah tahu kan? Ha, kita takut uh, dia tidak dia tu, tidak tukar lainnya dia ganti ring piston saja. Ha, dia ganti ring piston saja. Sedangkan ini lainnya sama-sama baru. Jadi sebab kalau kita tanam lainnya memang kosnya sangat tinggi uh, sebab itulah uh, kalau kita obohol uh, minta maaflah ya kepada customer-customer di luar tu jangan juga minta terlalu pemurah, lah. Nanti kalau dia ternampak begini kan, contohnya luas sudah lainnya ni kan dia tidak mau ganti itu lainnya. Dia bilang murah betul upahnya. Nah, macam kita di sini, kita kasih tahu terus terang. Memang kita minta sini mahal sebab kita mau buat benda itu biar bilang orang kalau boleh puas hati lah lah. Nah, kalau sudah begini upah pun cikai-cikai jadi orang pun malas mau bawa tukar lainnya. Sebab lainnya ni memang mahal bawa engineering, ini lainnya lain harga lagi. Lepas tu mau pergi tanam bawa engineering sampai engineering dorang Tes lagi, kasih polis, kasih ngam itu liner. Ya. Ring piston baru ni nah. Nah, jadi memang kosnya sangat tinggi pasang liner ni. Jadi kalau kamu, iyalah, uh, minta maaf bukan semua. Kalau kamu minta diskaun tu boleh, tapi jangan terlalu lah. kadang-kadang so, kita ni, minta diskaun kita pun kena ingat, kita pun mau bayar engineering, kan? Kita pun mau mau untung juga, mau bayar gaji pekerja, kan? Ini sekadar perkongsian untuk win-win situation. Customer kena memahami di sudut pandang customer, Mekanik mungkin juga kalau dia rasa Ada untung dia tukarlah, bincang sama customer lah. ganti lainnya, cakap ganti lainnya. jangan diam-diam ganti ini. Memang dia tidak keluar rasa putih sekarang. Tapi besok-besok dia keluar lagi balik. Nah, jadi, kenapa saya kongsi ini? Takut-takut kita ada di luar nih Mungkin mau untung besar. Minta maaf lah, bukan semua. kita tidak payah ganti lainnya. Sebab memang kosnya tinggi. Ha, ganti ring saja. Memang dia kena keluar rasa putih hari ini. Tapi besok-besok dia dia punya vibration tu kuat. Nah, tapi kalau sudah menganga begini sampai 200 mm memang kompon dia akan keluar asap putih dan injin tidak akan smoke, dia akan pasti bising. Jadi tujuan penggambaran ini adalah tujuan perkongsian ilmu saja di mana kita uh, kena ingat bahwa kita tidak perlu uh, apa nama terlalu menekan juga harga dan biar uh, uh, komen pun selesa dengan harga itu sebab ini barang tidak dapat dibagi harga secara detail sebab kena buka dulu. Sebab itu dengan saya di sini kalau mau bohol, kita bagi harga kasar saja. Buka dulu baru kita nampak sama ada ganti lainnya ataupun tidak. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Sebab azan sudah berkumandang di Sabah. Jadi insya Allah kita tamatkan saja penggambaran ini. Mudah-mudahan sedikit perkongsian. Di mana komen jangan juga macam saya lah teguran untuk diri saya. Jangan ambil kesempatan. Mana tidak ganti lainnya. Dia sudah tahu menganga begini. Bekangkang sudah ringnya. Dia diam-diam saja sebab mau untung lebih. Nah, janganlah begitu. Macam saya memang harga saya mahal. Itu terus-terusan saya cakap. Tapi saya mau buat kerja biar satu kali kalau boleh. Ya, jadi insya Allah itu saja perkongsian pada hari, pada hari ini. Ya, Mudah-mudahan ilmu yang serba kekurangannya sedikit ini uh, dapat uh, memberi manfaat pada yang lain. Mohon maaf sekiranya uh, video ini uh, mungkin ada yang terguris. Kah, apakah uh, minta maaf? Ini bukan nak menyalahkan siapa-siapa. Sekadar perkongsian knowledge uh, buat kerja itu bilang orang biar yang terbaiklah untuk customer. harga tu nomor dua bagi saya karena apa? Uh, sebab kita mau Customer itu puas hati memang harga kena berbaloi. Sebab kita kena bawa engineering tanam lain lagi. Oke, okay, itu saja. Uh, sekiranya video ini bagus, uh, mohon uh, like, subscribe, like, ataupun share lah. Uh, sebab mana tahu ada orang-orang di luar sana mungkin terlepas pandang benda ini. Jadi sama-sama kita beringat. Itu saja. Bukan pandai ya. Oke. Okay. Assalamualaikum. Thank you.